Jadi gorong. Dalam tiga. Bersama-sama dengan panitia pelaksana teknis, yaitu Muswil Musarwila. Dedikasi dan pengabdian kita pada bangsa dan negara. Dalam pelaksanaan musyawarah wilayah 3 kami Papua Barat ini dilaksanakan secara virtual yang mengambil tema gelorakan semangat intelektual kami dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju masyarakat madani. Terima kasih Bapak Bupati sudah menjelaskan cukup panjang lebar tentang pembangunan berkelanjutan. Itu salah satu visi misi dari Provinsi Pemda Provinsi Papua Barat ke depan. Dalam tema tersebut terkandung semangat untuk menyatukan visi dan misi kami dalam keikutsertaan dalam melaksanakan pembangunan baik pusat maupun daerah. Mungkin saya tambahkan sedikit kepada kami, pengurus kami yang akan melaksanakan musyawarah untuk menentukan kepengurusan baru, kemudian program-program yang akan dilaksanakan. Mohon dalam program-program tersebut senantiasa bersinergi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat dan pemerintah kabupaten-kabupaten yang ada di seluruh wilayah Papua Barat, sehingga apa? Sehingga pembangunan kita ke depan akan lebih cepat dan cepat untuk berkembang. Hadir wilayah Kahmi Papua Barat. Laporan Ketua Panitia kepada Bapak Usman Kuasa Esot MM, kami silakan. Kesempatan yang berbahagia ini kami menyambut baik dan mengucapkan selamat dan juga sukses atas penyelenggaraan musyawarah 3 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Papua Barat. Pemerintah Kabupaten Manokwari berpendapat bahwa eksistensi kami sebagai salah satu organisasi Islam di Provinsi Papua Barat harus tetap diperkuat peran dan eksistensinya supaya mampu bersinergi dengan ormas-ormas Islam lainnya di Provinsi Papua Barat, dan sinergi yang sama terus ditebarkan untuk membangun sinergi dengan masyarakat Indonesia lainnya yang tentu kita hidup di dalam keberagaman, kemajemukan dan juga pluralisme. Dan Papua Barat, Manokwari adalah miniatur dari Indonesia yang wajib terus kita menjaga dan memeliharanya sebagai rahmat dan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi keberagaman itu kita pelihara sebagai nilai peribadatan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kami berharap kegiatan musyawarah 3 kami Provinsi Papua Barat ini mampu melaksanakan fungsinya dengan baik, yaitu menjadi forum pengambilan keputusan yang terbaik dalam menentukan kepemimpinan dari kami Provinsi Papua Barat, tetapi juga mengevaluasi sekaligus merumuskan program-program kerja kami yang diharapkan dapat bersinergi
dengan seluruh ormas Islam, tetapi juga pemerintah daerah, baik Provinsi Papua Barat, tetapi juga di Kabupaten Manokwari, sehingga kami berperan untuk membangun umat Islam dalam tanda petik atau secara khusus, tetapi juga kami juga berperan untuk membangun masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Papua Barat dalam semua. Muswil ketiga Ahmi Provinsi Papua Barat, dengan doa semoga muswil dapat berjalan dengan hikmat, menghasilkan ide-ide yang cemerlang, kemudian seluruh peserta muswil kembali dalam keadaan sehat walafiat. Saya pukul tifa sebanyak 5 kali bersama-sama dengan Bupati Manokwari.